Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansan Tiket semua, kembali lagi bersama saya Furqan. Dan saat ini saya ada di Terminal 3, yaitu di Hotel Kapsul Digital Airport Hotel. Kenapa Hotel Kapsul? Karena di sini adalah hotel yang terletak di Terminal 3, yang notabene kebanyakan penerbangan Garuda itu turun di Terminal 3, dan besoknya akan akan melanjutkan penerbangan itu bisa menginap di sini dan tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Baik, lokasi hotel ini di gate 5 paling ujung gitu. Nanti kita akan berbicara dengan petugas di sini lebih lanjut. Yuk, check this out. Sore, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Furqan, saya dari Ansan Tiket. Jadi kami ingin mewawancara ini Bapak terkait, kita mau nanya apa sih fasilitas di sini gitu ya. Jadi karena banyak nih penumpang yang dari Korea untuk pergi ke Semarang, ke Jogja, gitu ya, ke Surabaya atau ke Lampung itu harus menginap satu malam di sini karena pada COVID ini beberapa penerbangan malam hari itu ditiadakan. Jadi ketika sahabat ingin harus nginap di bandara, ke hotel kapsul bisa jadi pertimbangan. Baik, mungkin dari Bapak kiranya apa aja nih Pak fasilitas dari Digital Airport Hotel ini? Baik Pak, kalau untuk fasilitas kita normal seperti di hotel lainnya Pak, hanya membedakan tuh untuk kamar mandi atau shower room. Ya. Itu terpisah atau sharing. Lain-lainnya di dalam kamar sendiri kita mempunyai TV kabel. Okay. Ada koneksi wifi nya juga, ada lampu kaca, terus yang pasti ada dental kit dan shower kit. Okay. Itu udah ada sedia, cuman untuk showernya dan terus sama kita di luar dari kapsul itu sendiri sharing. Kita pun ada 3 pilihan harga Pak. Iya. Ada untuk yang transit dan ada yang full day. Itu full day kita batas maksimal check out sampai jam 12 siang. Jadi seperti hotel biasa ya Pak ya? Iya, seperti hotel biasa. Untuk jam check in-nya pun seperti hotel biasa. Dan untuk yang transit kita ada yang 6 jam, ada yang 9 jam Pak. Seperti ini mungkin untuk 6 jam di harga 280, 9 jam di harga 305.000, dan 1 malam di harga 325.000 Pak. Oke, siap. Oh iya, setahu saya itu ada dua versi ya Pak, Alpha dan Beta. Itu bedanya apa Pak? Ukuran sama aja Pak, yang membedakan hanya pintu masuk saja. Hmm. Kalau untuk yang Beta itu pintu masuknya nyamping. Oh, nyamping. Untuk yang Alpha itu pintu masuknya dari depan. Dari depan. Hanya saja untuk yang Alpha mungkin khusus ya, karena ada mejanya di sana. Oke. Okay. Mejanya di samping dinding itu bisa ditarik kalau yang belum pernah masuk ke Alpha. Oke, okay, siap. Oke, okay, ya. Jadi itu ya, sahabat ya. Kalau di sini tadi harganya kalau semalam seperti hotel tuh 325.000, 9 jam 305.000, 6 jam 280.000. Ini ada TV kabel, ada lampu, dental kit, shower, wifi connection, dan juga ada tempat tidur yang nyaman gitu ya. Oke, mungkin boleh sedikit lihat Pak, sedikit aja biar, karena juga sebenarnya udah malam ya, jadi kita nggak akan banyak ke sana gitu. Halo, Pak. Buka pintunya, tempel sini saja, lalu tarik. Hmm. Untuk locker-lockernya, di dalam sudah ada handuk sama sandal ya. Oh, siap. Untuk dental kit atau sikat gigi, saya minta langsung di depan. Oh, siap. Baik. Sabun, sampo sudah ada di shower. Sudah, sudah. Misalnya covernya ada handuk, ada sandalnya. Oke, okay. Dan ini untuk kamar, ini untuk tipe Beta. Ini untuk AC, tambah lampu bacanya, untuk ganti-ganti lampu bisa. Ini untuk ngecas ada dua, ada yang cepat, ada yang lambat. Sudah bonus air mineral,
Serangga TV ada di sini, kita menonton TV dengan menggunakan earphone. Oke, biar tidak mengganggu yang lain. Betul. Ya Pak. Betul, sudah ada televisi. Untuk keluarnya hanya tekan door lock saja, baru geser. Oke. Siap. Ini untuk yang alpha, yang beta. Untuk yang alpha ada di sini. Sama. Perbedaannya buka kuncinya ada di bawah. Ya. Fasilitas sama, AC, lampu, untuk ngecas ada 2 port USB, untuk buka pintunya door lock juga. Oke, okay, siap. Jadi kita tadi yang alpha dan beta. Oke, okay. Terima kasih Pak atas ya, semoga nanti bagi sahabat yang mau ini tinggal pilih aja mau. Jadi daripada tidur di bangku, mending tidur di kapsul saja. Oke, okay, siap. Oke, okay, nanti sahabat. Oh iya, kamar mandinya di sana ya, terpisah ya. Dan nanti ya kamar mandi seperti itulah. Jadi seperti itu aja ya sahabat ya. Ini udah cukup jelas nih. Jadi nanti kalau sahabat ada yang ingin menginap di sini silakan langsung ke sini ya paling bawah. Baik, terima kasih sahabat nonton tiket. Ingin cukup sekian vlog kali ini. Ansan Tiket, sahabat perjalananmu. Terima kasih.